إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kehidupan manusia adalah kehidupan yang sangat panjang. Kita tidak akan hanya berhenti pada kehidupan dunia ini, akan tetapi setelah kehidupan dunia banyak perjalanan panjang dan banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang akan kita alami sebagai manusia, peristiwa-peristiwa yang tentunya sangat mengerikan. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, setelah malaikat Israfil meniup sangkakala, bumi dan langit berguncang dahsyat. Inilah yang disebut hari kiamat, hari yang datangnya merupakan suatu kepastian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwa samiul alim. Maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dahsyatnya kiamat ini banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan, seperti langit dan bumi terbelah, gunung berterbangan, dan sederet peristiwa mengerikan lainnya. Ternyata peristiwa-peristiwa berat dan mengerikan itu bukan hanya saat kiamat terjadi. Kengerian itu masih dirasakan ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, lalu seperti apakah kondisi manusia di padang mahsyar? Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kondisi manusia di padang mahsyar, yang pertama, mereka akan dalam keadaan telanjang dan tidak beralas kaki. Di padang mahsyar, manusia tidak mengenakan sehelai kain pun, tidak beralas kaki, dan dalam keadaan belum dikhitan. Dalam kondisi semacam ini, tidak mungkin bisa saling melihat satu sama lain. Sebabnya, semuanya sibuk dengan urusan-urusannya masing-masing. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yusyadun nas yaumal qiyamati khufa murrah. Qultu ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yang lur ba'duhum ila ba'd. Qala ya Aisyah, al-amru ashaddu min ayyuhimmahum dhalik. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang tanpa pakaian, dan tanpa disunat.
Lantas aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apa laki-laki dan perempuan memandang satu sama lain?" Rasulullah menjawab, "Wahai Aisyah, masalah yang akan dihadapi lebih penting, lebih besar, lebih menakutkan dari sekedar melihat satu dengan yang lainnya." Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Yang kedua, kejadian peristiwa yang akan dialami pada saat di Padang Mahsyar adalah merasakan teriknya matahari karena sangat dekatnya matahari dengan seluruh makhluk yang ada di Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar, jarak antara manusia dan matahari sangat dekat. Oleh karena teriknya matahari, keringat bercucuran dengan amat deras sehingga merendam sebagian atau bahkan seluruh tubuh mereka. Hal ini sesuai dengan amal mereka sewaktu di dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tudna syamsu yaumil qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mail wa yakunun nasu ala qadri a'malihim fil arq." Pada hari kiamat, matahari akan didekatkan kepada seluruh makhluk hingga hanya berjarak satu mil di atas mereka, di atas kepala mereka. Lalu seluruh manusia akan tergenang dalam peluh keringat mereka berdasarkan kadar amalan mereka di dunia. Hadis riwayat Muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, keadaan yang ketiga yang akan dialami manusia saat dikumpulkan di Padang Mahsyar adalah merasakan waktu yang sangat lama sekali. Masa tunggu akan sangat menyiksa bagi orang-orang kafir, namun tidak demikian bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang akan menunggu giliran untuk dipanggil, diadili, menunggu keputusan Allah. Padahal satu hari di hari akhirat adalah sama dengan 1000 tahun di dunia. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yasta'jilunaka bil adzab wa la yukhlifallahu wa'dah. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surat Al-Hajj 47. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, demikian bagaimana kengerian peristiwa keadaan di Padang Mahsyar yang semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang sangat mengerikan ini, di mana keadaan seluruh manusia akan menjadi satu di bawah teriknya sinar matahari yang hanya berjarak 1 mil saja. Semoga kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah.
Thank you.